Kulo niku betah penyembuhan, Gus. Sampe niku kulo sampe dangu sakit kulo niku. Saya ini kehilangan sebagian besar dari hidup saya. Sebagian besar dari hidup saya. Pak, saya anak siapa itu juga lupa kadang, Gus. Siap. Selama ini saya mengharapkan penyembuhan dari Anda. Tapi kenapa kok belum ada hasilnya? Gimana ini? Ya kalau Anda itu memang dukun beneran, ya mestinya bisa menyembuhkan saya, Gus. Masa nggak bisa tahu penyakit orang itu bagaimana kamu itu? Bagaimana kamu itu? Hah? Jadi, tapi saya itu sudah sering kali ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Hanya untuk mencari sarana. Ya ini salahnya jenengan itu. Sembuh, gitu loh. Salahnya jenengan karena jenengan itu berharap dari manusia. Nah itu yang akan membuat jenengan itu kecewa. Alah, bohong. Lah sampean sendiri kan biasa nyembuhin orang. Dari mana kamu tahu? Yo, sampean di rumah kan yo buka pengobatan toh. Sampean di rumah kan yo biasanya nek wong teko njaluk kanggo. Ngawur itu, pasti kamu itu ngawur. Saya ini bukan siapa-siapa kok saya malah ditutup. Panjenengan itu datang ke sini intinya pengen nguji, pengen jajal. Ngetes. Oh, tenang. Enggak apa-apa, diangkat aja bajunya. Dapat diangkat. Cangkutnya naik resu enggak apa-apa, cangkutnya. Thank you.
Kene. Bisa lah. Thank you.
Pak? Dari mana? Dari Budi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jangan digarukin ya. Aja digaruki lo ya. Aja digaruki lo.
Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, selawat 7 kali. Nanti diminumkan ya, baca Al-Fatihah 7 kali. Kendinya bahas ini ya, kendi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini, kita semuanya masih diberikan nikmat-nikmat yang buahnya nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena seluruh tubuh kita, seluruh jiwa raga kita ini, ketika kita gunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah, sebenarnya akan melaknat diri kita. Bahkan tanah yang kita pijak, ketika kita gunakan untuk hal yang tidak baik, ini melaknat diri kita. Titen onongku welewes ning jero lemah, tak rancurne kon, tak pitet kon, tak tetet kon, sampai metetet, sampai nyocrot gitu. Lemah yang ngoten iki. Bahkan diri kita sendiri, raga kita, nyawa kita, sukma kita, dan seluruh yang ada di jiwa raga kita ini, kalau kita gunakan untuk maksiat, itu melaknat diri kita sendiri. Ditenono konku, ditenono rasakno, seperti itu. Jadi semoga kita bisa menggunakan nikmat-nikmat dari Allah ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya nikmat yang sangat nikmat itu ialah ketika bisa menikmati, bisa mensyukuri, dan bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak nikmat dari Allah, kita bisa memuji Allah, ini nikmat di atas kenikmatan. Kita punya nikmat bisa berbicara, lalu mulut kita gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat di atas nikmat. Maka aneh kalau ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tetapi tidak mau memuji Allah. Ini dikatakan orang yang enggak tahu diri. Hati-hati. Banyak laknatnya. Banyak nanti musibahnya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling utama itu ketika diri kita bisa menyukai apa yang disukai oleh Allah dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama itu ketika bisa menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin kita kemarin ketika bisa duduk, kurang duduk untuk berzikir sehingga kena ambeien. Gak apa-apa. Terkadang ada ya, ibu-ibu biasanya ya kakinya sakit, boyoke loro karena ketika dilarang sama suaminya ngeyelan, bantahai. Biasanya ada suami yang susah dalam usahanya, selalu ditipu orang, rezekinya gak tahu kemana karena gak bisa menjaga omongannya terhadap istrinya. Nesu didik goblok, mulia kono,
Wong wedok ora kena diatur. Orang yang seperti ini mbok punya rezeki seperti apapun gak akan nyandal. Karena jihad itu gak perlu bawa bom, Bapak Ibu. Jihad itu ketika marah kok gak ngomong sengelek, itu jihad. Jihad itu ketika panjenengan mempertahankan sesuatu hal yang halal, niku sambut jihad. Gak perlu gobong. Gelutan karo bojone kok gak duwe pikiran cerai, jihad niku. Barokah niku. Makanya kula niku wong rene model piyae. Mbuh ngomong bojone iku mau nesuan, ngamukan sembarang kalir. Wong wedok ora kena diatur, wong lanang sing suka selingkuh. Aku tak cerai Gus, aku gak kuat. Lek kon gelem bertahan mempertahankan rumah tanggamu, awakmu iku wis jihad. Wedoanmu nakal ta? Lek kok cerai berarti kok jarne ta? Kon gelem ah wedoanmu dadi wong nakal ning dalan. Cek mending nek wong nakal awakmu cek iso ngawasi, cek iso ngandani. Mosok ngandani awakmu gak gelem. Kon lanang tanem apa duduk ta? Model piye ae? Seperti apapun dalam rumah tangga, bojoku lho selingkuhan Gus, aku gak kuat, aku tak cerai. Apa yang dilakukan bojomu itu tanggungannya bojomu untuk dadi dosamu gak. Tetapi aku piye Gus mendino karo wong sing kaya ngono kuwi. Gak kentos ceritane Firaun ta? Ndhe bojo sing saiki kuburane wangi. Firaun kurang elek piye ya? Bojone ngaku Tuhan yo ah. Apa terus bojone ngaku Tuhan wedokane nanggung dosane? Oh gak. Baru kae tambah gede. Bojoku cerewet Gus. Ora rame-rame. Nggih, sekedap, nggih, sekedap. Sekedap, sekedap. Iki setane sing gak trimo. Gak apa-apa. Enek sing ngomong ngene ta. Nambane aku sopra nggih. Contone ngene ta. Sik, terakhir aku ngomong nggih. Contone enek wong wedok nesuwan cerewet seumpamane. Yo ah. Wong wedok nesuwan. Terus sing lanang somane nesu. Iku mau ceritane sing lanang nambahi barokah, barokah. Mergo wong wedok iki mau cerewet, akhire sing lanang tambah sabar. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, monggo. Saking pundi? Kula saking Nganjuk, Gus. Saking Nganjuk. Oh, siap. Bareng asma sinten? Kula Mahfud. Pak Mahfud. Nggih, Pak Mahfud. Nggih, saking Nganjuk. Panjenengan dugi mriki jam pinten? Jam 3 wau. Jam 3. Nggih. Niki bar bakto salat asar. Barakallah. Kula paring asma sinten? Paring asma. Kula Mahfud Bajuri. Pak Mahfud Bajuri, nggih. Sepindah kula matur suwun. Panjenengan sampun purun rawuh dhateng kubu kula niki. Kula matur suwun sanget. Nyuwun ngapura. Menawi wonten lepat lupute kula, wonten kirange kula, kula nyuwun ngapura. Panjenengan dugi mriki kula hormati. Panjenengan dugi mriki kula hormati. Panjenengan niku sebagai tamu. Panjenengan sebagai tamu yang harus saya hormati, yang harus saya layani. Saya siap melayani apapun yang panjenengan inginkan, yang penting tidak melanggar dari apa yang Allah perintahkan. Kula niku betah penyembuhan, Gus. Saman niku kula sampun dangu sakit kula niku. Saya ini kehilangan sebagian besar dari hidup saya. Saya ini sampai lupa, saya diri saya ini siapa. Saudara-saudara saya juga saya seringkali lupa. Saya anak siapa itu juga lupa kadang, Gus. Siap. Selama ini saya mengharapkan penyembuhan dari Anda, tapi kenapa kok belum ada hasilnya? Gimana ini? Sampean datang ke sini berapa kali? 3 kali, Gus, sudah. Sudah 3 kali datang ke sini. Terus selama ini panjenengan tidak merasakan apa-apa begitu? Tidak ada perubahan apa-apa. Terus yang jenengan harapkan dari saya apa? Ya kalau Anda itu memang dukun beneran, ya mestinya bisa menyembuhkan saya, Gus. Katanya nur sejati. Masa enggak bisa tahu penyakit orang itu bagaimana kamu itu? Satu, yang pertama, sampai minta penyembuhan ke saya itu salah kaprah.
Bagaimana kok salah? Karena memang saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi nama Anda itu sudah terlalu besar, Gus. Kalau nggak tahu penyakit saya, tidak bisa menyembuhkan. Itu namanya dukun-dukun apa itu kamu itu? Iya. Hah? Yang pertama dukun abal-abal kamu itu. Iya. Jadi ngeten, Pak. Yang pertama, panjenengan itu salah ketika menganggap bahwa saya itu bisa menyembuhkan. Karena yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Bukan. Allah apa? Loh, buktinya Allah. Saya datang ke sini pada Anda kok. Saya ini ingin bukti dari nur sejati itu, Gus. Ini kelirunya jenengan itu, jenengan beranggapan bahwa saya yang menyembuhkan. Padahal yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya Allah itu apa. Allah itu yang menciptakan kita semua, Tuhan kita semuanya. Intinya ngeten. Ketika panjenengan mriki, ketika panjenengan datang ke sini, lalu panjenengan itu mengharapkan saya yang menyembuhkannya, enggak akan bisa sembuh. Karena yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bohong itu. Terus kamu. Ya memang kayak gitu. Makanya saya sering bilang, nanti dulu. Makanya kula sering matur ngeten. Saya itu senang kalau dikatakan enggak bisa apa-apa. Saya itu senang. Kalau ada yang bilang saya itu enggak bisa apa-apa, ya memang saya enggak bisa apa-apa. Yang bisa, yang maha bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Mas Agus mana ya, Mas Agus? Oh, siap. Jadi, tapi saya itu sudah sering kali ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, hanya untuk mencari sarana. Ya ini salahnya jenengan itu. Sembuh, gitu loh. Salahnya jenengan karena jenengan itu berharap dari manusia. Nah itu yang akan membuat jenengan itu kecewa. Alah, bohong. Yang namanya orang itu, yang namanya sosialisasi itu, kemana saya tempat tujuan itu punya nama dan saya mengharapkan itu, Gus. Iya. Nurzat sejati itu bukan main-main itu. Iya. Bukan nama main-main. Tapi kalau nggak ada buktinya, lalu bagaimana ini saya? Yang bisa membuktikan, yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia itu bisanya hanya berusaha dan berdoa. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ke jenengan sekarang. Panjenengan benar ke sini datang 3 kali. Iya, sudah. Iya. Saman pernah lihat beliau pernah datang ke sini? Enggak. Kapan itu, Pak? Kapan? Yang lalu. Enggak, di sini itu ada buku tamunya, Pak. Kalau ada yang pernah datang, sudah pernah datang ke sini itu bisa dilihat di buku tamu. Dan setahu saya ini hati saya ya. Kalau saya salah ya saya mohon maaf. Bisa dibuktikan. Beliau kalau menurut saya baru pertama ini ketika baru pertama ini gitu jenengan datang itu. Baru pertama ini. Iya, tapi saya memang sengaja untuk menguji Anda bahwa Anda ini adalah iya. Tapi kan yang jelas kan jenengan kan baru pertama kali ini ke sini. Sejati. Iya, tapi kan jenengan baru pertama ini ke sini kan. Tadi bilangnya kan 3 kali. Ya kan padahal yang ke sini baru 1 kali. Yang untuk Anda saja. Nggih, jadi ngeten, Pak. Kula niki teng mriki wonten sedulur-dulur sing mriki niki, orang-orang yang datang ke sini itu kersane Gusti Allah. Bukan atas kemauan saya. Jadi semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya itu Allah mampu. Jadi semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Di sini itu hanya perantaranya, mungkin dari saya, mungkin dari tanahnya, mungkin dari udaranya, mungkin dari daunnya. Semoga menjadi perantara untuk kesembuhan orang yang datang. Bukan saya itu bisa menyembuhkan. Ini kebledru jenengan. Alah gombah itu. Pasti kamu itu cuma dukun main-main. duduk dulu, ngobrol dulu, duduk dulu. Santai. Jenengan itu baru pertama kali ke sini, sudah bilang ke sini 3 kali. Dan terus sekarang jenengan mau kemana? Mau pulang? Ya saya semakin ragu-ragu. Kalau sampai ragu sama saya memang iya, karena memang yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia enggak bisa apa-apa. Dan kalau panjenengan datang ke sini tujuannya untuk silaturahmi monggo. Tapi kalau pengennya ini dan itu yang akan panjenengan dapatkan. Karena memang manusia itu bukan siapa-siapa, hanya Allah yang maha kuasa. Ngoten nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke. Okay.
Jadi untuk bapak-bapak semuanya, termasuk panjenengan, saya hanya manusia biasa, nggak ada bedanya dengan panjenengan, nggak ada bedanya. Saya dan panjenengan itu nggak ada bedanya. Kita semuanya hanya hamba. Hamba niku sakete nrimo, nopo ing pantun. Kalau kita sudah menerima, insya Allah kalau kita mau minta lagi nanti bakal dikasih. Tapi kalau belum terima, mau minta lagi ya nggak akan bisa. Saya kira kalau Anda itu cuma belum pecus keselak besus yang saya tahu ini. Iya, ini memang kenyataan. Okay. Anda itu masih terlalu muda untuk yang seperti itu. Okay. Lu jahat sejati loh. Okay. Tak main-main nama itu. Siap. Tapi kalau buktinya nggak ada, lalu untuk apa saya percaya datang jauh-jauh sini? Iya. Memang saya nggak bisa apa-apa, Pak. Bener nih, memang. Kula niku ndak saged napa-napa. Sing saged napa-napa niku namung Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Lek kula memang mboten saged napa-napa. Terus panjenengan tadi bilang ke sini 3 kali lho. Jenengan lho baru datang ke sini 1 kali ini. Ya, saya cuma ingin mengetes kalau Anda memang ya, seseorang ya, yang juga punya talenta penyembuhan. Iya. Lah sampean sendiri kan biasa nyembuhin orang. Dari mana kamu tahu? Yo, sampean di rumah kan ya buka pengobatan toh. Sampean di rumah kan ya biasanya nek wong teko njaluk tolong. Ngawur itu, pasti kamu itu ngawur. Saya ini bukan siapa-siapa kok saya malah ditutup. Panjenengan itu datang ke sini intinya pengen uji, pengen jajal. Ngetes. Oh, tenang. Saya ini benar-benar sampean mau pengen ngetes. Sampean ki rene ki, sampean di rumah ki sampean ku ya belajar ke salah satu orang tua namanya Mbah Kanti ya kan. Sampean ku belajar ngene wong kuat jenenge Mbah Kanti. Kok malah saya dituduh so, yang enggak nuduh, enggak nuduh. Sampean tuh di rumah ya buka praktek pengobatan. Sampean bilang katanya bisa ngobatin orang. Sampean juga bilang bisa bikin orang itu usahanya lancar ya kan. Kabar ya ta. Gimana ini Kus? Kok gimana yang bukan-bukan pada saya itu bagaimana? Enggak, aku tanya, sama belajar kan Mbah Kanti apa enggak? Ya, ya, iyalah, ya, iya, 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 Mbah Kanti. Mbah Kanti itu, jadi itu salah satu orang yang megang daerah Danyangan sana. Sama terus belajar di sana, belajar ilmu rasa. Tapi rasanya sama enggak teko. Gimana sih terus? Terus saya harus gimana ini? Ya gak pilihnya, ya ini silaturahmi, kayaknya kopi, ngoten. Gak perlu jajal-jajal. Sampai ngomong Rene ping telu, sampai Rene lebih pisan. Kok ngomong ping telu? Ya. Lah ya, lebih dikit. Ada di sini ada buku tamunya loh. Sampai kalau ngaku sih masuk penjara nanti ya, lah. Lah iya. Sampai ngaku sih buku penjara malah, ngerti? Terus sampai Rene kuwi gawa keris ini gak apa coba? Apa? Lagu gawa keris ya lah. Sama Rene gawa keris, gak usah ngaku sih aku. Bukan baju ini, buka baju ini. Baju jawabnya jangkat, baju ini jangkat, jangkat baju ini. Kalau apa? Gak apa-apa, jangkat aja baju ini. Gawa keris dulu. Dapat jangkat, campur sini keris itu gak apa, campur sini. Kasih orang ya, orangnya gak apa-apa. Terus gawa keris-keris cilik ini gak apa. Maksudmu artinya apa Rene gawa keris? Kayaknya aku mau biar. Neng kantongmu ya, neng keris apa? Kantongmu lho itu dengan kantong sing tidak aku. Jimatan. Timbang tak tarik ya gue malah. Gue jimatan ini gak apa. Oh ini toh. Lah ya gue apa, gue ini gak apa. Keres itu kan apa? Untuk membentengi diri bos. Bentengi diri ini yang pengeran. Ya gak apa-apa gue keres ini gak apa-apa. Cuman lagi gue jajal-jajalan gue ya lah jenengnya. Podo-podo ini juga gak usah ngelok-ngelok nih. Ya dukun ini duduk tekun ngamalin pun fayabun, dukun bayi, dukun pijat sampai nambah nih wong ya alhamdulillah bodoh-bodoh, gak usah tes-tesan tapi terus terang gak usah tes-tesan ngerti? Terus terang aku? Iya sepi gini aku saplok sama ini buka barang kena gak enak pasien yang lain gak enak aku bes, dengan saat ini pun, monggo ngopi mawan pun nyantai mawan, gak usah ngetes-ngetes dukun apa dukun apa? Lah sampean dukun apa? Kok malah
Rene ngomong ping telu matamu ya. Rene bisa nih kalau ngomong ping telu. Orang jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Kula lanjutnya malih nggih. Kula lanjutnya malih. Kula niku pun ngerausakan bahwa ketika kita pengen bermanfaat itu memang harus mau untuk dimanfaatkan. Terus ketika sebuah besi ingin menjadi sebuah pedang yang tajam, yang bermanfaat, itu harus ridho dan ikhlas ketika dihantam berkali-kali. Karena itu adalah prosesnya, itu adalah kejadian. Sebab itu kalau ada kejadian di dalam hidup kita, mungkin kita dihina, dibully, dicaci, ataupun ditinggalkan istrinya, dimarahin mertuanya, usahanya bangkrut, itu proses. Ampun ngantos niku menjadi masalah untuk diri kita. Ojo terlalu ngeluh, dinikmati mawon. Niku proses. Proses. Setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan. Itu semuanya untuk menjadikan. Tinggal kita mau menjadi pedang yang tajam, yang menjadi sebuah kebanggaan, yang mau jadi, atau kita mau jadi besi yang karatan. Kalau kita gak ridho dipukul berkali-kali, dibakar, dipukul lagi, disiram lagi, dibakar lagi, kalau gak ridho ya kita cuma akan jadi besi karatan kilo nenggo, gak suatu hal yang berharga. Tapi kalau mau menjadi sesuatu hal yang berharga, maka harus mau menjalani prosesnya. Dan kehidupan ini terus berproses. Setiap orang itu pasti punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah diri kita. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikan masalah diri kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, masuk ke dalam diri kita sendiri. Setiap ada masalah, jangan terlalu berharap kepada manusia, dan jangan terlalu banyak cerita. Ojo terlalu ngeluh, enek masalah upload neng status, cerita neng Facebook, cerita neng tonggo, ini mung dadi masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah. Terus kula suwun dumateng panjenengan sedaya, ojo terlalu ngeluh dalam masalah. Coba sampean tingali Bapak Ibu, masalah kula niku kurang pripun, kurang bagaimana saya itu masalahnya, kurang bagaimana orang itu menghina saya, kurang piye aku eleke. Coba hampir wong sak Indonesia, hampir wong sak dunia itu pengin saya itu masuk penjara. Bayangkan, bukan hanya satu orang, tapi jutaan orang yang pengin saya itu masuk penjara. Tapi ketika masalah tidak saya jadikan masalah, tenang aja, ya enggak jadi masalah. Masalah itu tergantung dari diri kita sendiri. Contohnya ta, kon dilokne wong goblok, cengoh, ngapusi, tukang maling dan lain sebagainya. Tapi lek kon iku gak nglakoni, lho nyapa terus bingung. Diguyu ae. Tapi lek kon iku mau nesu, muring-muring, malah dadi masalah. Tak bacok engko wong e, bacok mlebu penjara. Dilokne tanggane bingung mikir seteru, malah bingung dhewe. Ayo masalah jadi masalah. Jadi masalah enggak niku, susah enggak niku tergantung atine awake dhewe. Awake dhewe. Lek panjenengan niku ngerti sejati ini awake dhewe, masalah iku tadi enggak jadi masalah, jadi pupuk untuk diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing terakhir kali ini kula matur ngeten. Panjenengan Bapak Ibu pernah sekolah?
Nah, wong sekolah niku lak mesti oleh soalah. Tapi aja sampai didadekne persoalan. Setiap guru, sak goblok-goblok guru lah. Kabeh guru setiap ngai soal pasti wis ngai jawaban. Contohnya omane ujian sejarah, mesti ulangan sejarah iku mau jawabane kabeh wis diajarne. Awake dhewe mung tinggal kon mikir. Cara islami kon uzlah, kon muhasabah. Setiap kali ada ujian pasti ada jawaban. Setiap masalah pasti ada solusi. Carane piye? Wis iki sing tak alami. Jadi saya itu hanya mengijazahkan sesuatu hal yang saya amalkan dan yang saya rasakan. Kalau saya belum merasakan dan saya belum mengamalkan, aku gak gelem ijazahne. Aku yo gak gelem nyeritakne. Kobot cara angin ki mu enteng, renek obote ngambang. Jadi saya hanya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan. Panjenengan niku setiap ada masalah, ojo didadekne masalah. Piye kuncine? Jam siji bengi tangi. Sing bojone cerewet, sakit-sakitan, bangkrut ae, diapusi wong ae. Jam siji bengi tangi. Mandi. Jam siji mandi, tangi, mandi, salat taubat, salat dajat, terus dikir ismudat. Allah, Allah, Allah. Wiridnya langsung ning lemah. Aja nganggo lemek, langsung ning isore langit. 41 dino ae sampe lakoni. Sampai subuh. Sampe lakoni 41 dino ae sampe lakoni. Engko lah enek sing nemoni. Biasane lek kula niku awal-awale sing mendhet gembleng enteng kula niku ketemu wong papat. Rupane bentuke padha karo awake dhewe. Cuman warnane karo dhuwur ndeke sing gak padha. Biasane ngono kuwi. Sing penting bengimu tangi. Bengi tangi nyedak mare Gusti Allah. Gusti Allah. Wong HP perlu dicas kok. Nyawa ya perlu dicas. Lek gak engko ngedrop. Lek HP-mu lek ngedrop ora iso dinggo nyapo-nyapo. Gak iso nggo WA-an, gak iso nggo teleponan mergo mati. Ora ana ora iso nyambung karo pusat-pusate. Menungso lek gak gelem tangi bengi, gak gelem sholat, ya ora nyambung karo pangeran-pangerane. Engko masalah mesti ana solusine. Mesti ana solusine. Iku monggo sampean lampahi tangi jam siji. Tirakat kula niku gampang kok. Gampang kula niku tirakate niku, gak susah-susah. Tirakate kumu kula niku namung melek bengi. Niku pun kula lakoni 7 tahun iki kula niku gak pernah tidur bengi. Sudah 7 tahun ini saya gak pernah tidur malam. Bangun malam, dirikan salat taubat, salat hajat, zikir Allah Allah. Ngoten nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngoten nggih. Nggih. Terus kula suwun iki kalih sedaya santri, ketika ada yang bersolawat jangan ngomong sendiri, diam. Meneng. Lek sampean solawat ngomong dhewe, yo solawat bahasa tentang cinta. Sampean ngomong dhewe wis renek wae tahe. Diam ketika ada yang bersolawat. Iket mau enak mau solawatan ngomong dewi bisik-bisik dewi kita pisah nih calo rugi. Kue linggo neng kono gini-gini. Iki lek gandeng pada idane malah idan kape. Kue buri kono. Singgah apa mila? Buri kono. Enak mau solawatan ngomong dewi. Kon poso raiso. Kon malah bengi turu. Tadi opo malah neng. Oke, oh tenang ya aku kayak. Singgah. Kula niku amit, bukane kula niku sombong. Kan critane siji-siji masalahe piye kula paham kok. Santriku iki kerjane nyapa aku ngerti ya. Sing ning kene kon poso malah mangan, kon salat bengi malah turu. Selawatan ngomong dhewe. Ini paham kok. Bukane sakti mboten iki bab rasa. Bab rasa. Lah jenengan ya usah crito kon critane siji-siji aku iso. Iki enek sing kedusan karo wong tuane, enek sing kedusan karo bojone. Lek ngomong mau gak api, akhirnya apa? Uripe sorong. Enggak usah cerita, enggak usah cerita sampean. Aku paham. Tapi yo monggo sarang-sarang nyuwun dan Gusti Allah, monggo-monggo
kita sedaya diparingi keselamatan, kabejan, kemuliaan. Selamat dunia, selamat akhirat. Bejo dunia, bejo akhirat. Selamat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Ya, oh tenang. Ngeri rezeki uang aku ya. Insyaallah wassalamu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo HP ini sedayane dipateni. Sedayane ini HP ini dipateni disingkrehno. Dipinggirno sik. Hoo. HP ini dipateni sik kabeh sing melu rugia. Terus disingkrehno. Muka tak siram, kok timbang teles HP ini. Teng mriki nggih wonten sing critane mung pengin jajal ngene Gus Samsudin kae piye pengobatane tenan po tapi ora apa-apa. Mindset kita terutama anak-anakku yang ada di sini, kita ini harus bermindset bahwa kita itu adalah pelayan. Tamu niku raja, lek sampe niku nglayani menungso mesti dilayani karo Gusti Allah. Lek sampean nyenengke menungso, pas sampean pasti disenengne mbek Gusti Allah. Sampai nak mulia nih menungso, mesti panjenengan dimulia nih karo singgawi menungso. Tadi aku serau sah mikir, wong ngarep moro niate piye kak piye, kak piye piye. Sing penting hati ini awak dewi a, api. Wong ngarep ora api, kak masalah. Sing penting awak dewi niate a, api. Enggak termauan tak. Jadi mindset sampean kudu dirubah. Bahwa setiap orang yang datang itu dikersane Gusti Allah untuk kita lah ya. Layani ngoten mindsete jenengan. Iki enek mindsete sing wah iki kok jajal. Engko dukun, kaya mau dukun moral ini jajal sik apa-apa. Gak masalah. Jadi panjenengan sedaya sing purun teng mriki niki dadi pelayan, tapi sapa sing gelem manggon ning panggonan iki, ya dadi pelayan. Ora kok sing di omah kuwi mau kuwi raja, di omah kuwi mau babu. Rajane sing teko ngene iki. Paham nggih? Jadi siapapun yang datang harus kita muliakan. Mindset-e dirubah ya. Mindset-e dirubah. Jam 1 gendang tangi mandi, salat duhur, gendang tamu-tamune dilayani, dikene kopi, dikene istirahate ngono. Jo turu wae, malah nek sing delik, nek tamu delik. Ngobrol dhewe kayak piye kuwi? Sampai ini kan ini tuan rumah lo. Iki panggonan ini sampean. Dan sampean gak iso ngelayani tamu dosa sampean ini. Ngerti apa gak? Ngerti gak? Sampean itu mereka ini tuan rumah. Iki omai sampean. Dan sampean ini kan gak ngapa nyapa ta. Ya mungkin ngelayani tamu. Sholat ngelayani tamu. Wis ngunai. Ini kan ngelayani kok uang ya. Enek tamu no gak kondang di semua. Iki ngelayani tamu ini orang mung tanggung jawabnya Mbak Tini. Orang mung tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya sampean. Sampean dek ini tuan rumah. Oh. Enek tamu ndang dipersilakan. Iku belajar sampean niku. Belajar dadi menungso sing sejati. Wong ki ora usah pengin dadi wong. Lek sampean wong ne wong, ya pasti dadi wong. Sampean gak usah pengin dihormati mbek wong. Sampean hormati wong sampean ya mesti dihormati karo wong ngono ae. Ketika anda ini ping pirai panggai raiso gitu model di jaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dhati wa syiri sari fi sayyiril asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dhati wa syiri sari fi sayyiril asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, monggo sarang-sarang kita nyuwun dumateng Gusti Allah. Nyuwune ampun teng kula nggih. Nyuwune teng Gusti Allah. Sampai mari hajati dikabulkan. Amin. Muga-muga mboten namung mergo kula. Tapi kersane Gusti Allah. Iso mergo lemah ning kene, mergo iso watu ning kene, iso mergo ning kene, iso mergo godhong kok kene, pokoke iso mergo ketemu mbek dulure lain sebagainya.
Sing penting manut kersane Gusti Allah. Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo Pak Pur, satu persatu santri semuanya dikasih kunir, usarkan ke tanah, tempatkan pada mereka, terkhusus yang penanganan khusus, taruh di kepalanya. Jadi ketika mengusarkan kunir ke tanah, ini sesuai dengan tadi yang saya tadi pagi saya upload di tab komunitas saya ya. Jadi bab masalah kunir ini ada hubungannya dengan tanaman semula jadi. Jadi semua yang megang kunir monggo diusarkan di tanah. Baca Al-Fatihah 7 kali. Surat Al-Ikhlas 7 kali, selawatnya 7 kali. Lalu tanahnya diambil, taruh di kepala beliau-beliau yang ada di sini. Monggo. Boleh di sini, boleh di sini. Diusarkan di tanah, baca Al-Fatihah 7 kali, selawatnya 7 kali, Al-Ikhlasnya 7 kali. Monggo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo tangan kanannya pegang di dada, sambungkan rasa cintanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil mengoleskan di tanah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat, satu kali tarikan nafas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang suka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dhati wa syirin sari fi sayril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah, 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 Allah. Dan telah semelut mendut malih kunire dalam teng sirah sirah ini. Allah, 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 termasuk beliau ya. Allah, 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 Allah,
Allah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ora ana pangeran kecuali Gusti Allah. Aku enek mergo dienekne Gusti Allah. Aku sehat mergo disehatne Gusti Allah. Aku kuat mergo dikuatne Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan dat kang maha kuwasa. Kula nyuwun paring ana keselamatan, kabejan, kamulyan, bejo dunya, bejo akhirat, selamat dunya, selamat akhirat. Selamat 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 selamat. Seko kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan air qodratullah nur Muhammad nur Allah kula nyuwun dumateng Gusti Allah paringono kesehatan kabejan kamulyan selamat selamat keluargane selamat usahane selamat lahir batine selamat iman islami selamat 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 seko kersane Gusti Allah mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Jabbar Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah Allahu Jabbar Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah Bardanas Bardatas Bardianas Nurul Sulaiman Malikul Jinni wal insi wasaitani kulli nafsin dha'iqatul maut Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sirullah datullah sifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah selamat 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 seko kersane Gusti Allah beriman la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriz zati wa risal fi asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriz zati wa risali fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu jabbar Allahu jadir jabarullah jadirullah minggat minggat seko kersane Gusti Allah hilang hilang seko kersane Gusti Allah mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai detik niki, mulai saat niki, sedaya gangguan, ikatan, hambatan, gangguan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya, hilang dengan izin Allah. Mulai saat ini, mulai detik ini dengan izin Allah. Dengan air qodratullah dengan izin Allah dengan air qodratullah nur Muhammad nur Allah kula nyuwun
dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedaya gangguan, ikatan, hambatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya, dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikir Allah, 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 Allah. Kula Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo, muridé saking Mbah Saridin, muridé saking Sunan Kalijogo, muridé saking Nabi Khidir Balyan bil Malkan. Jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwunaken dumateng Gusti Allah sedaya sedulur-sedulur kula ingkang wonten mriki diilangi sedaya gangguane, diilangi sedaya penyakite, diilangi sedaya penyakite, sedaya hambatane. Siri Allah, date Allah. Kila aku macani Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang suka kersane Gusti Allah mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang suka kersane Gusti Allah mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bantu disiram, bantu disiram. Wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairin asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairin asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairin asma'i wa shifati wa yang dukun tadi di mana? Dukun tadi mana? Dukun tadi sudah pergi. Dukun tadi sudah pergi. Dukun tadi sudah pergi lah. Dukun tadi. Assalamualaikum. Angin bundi, angin bundi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairi asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairi asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairil asma'i wa shifati wa alihi wa sahbihi. Oke, banyu wudhu di mandekne rumiyen. Ain iki. Dukune mon nek endi ya? Dukune mon mulai ha. Dukun teng mriki wau. Fi sairil asma'i wa shifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala ain ain ya ain. Oke, di tangan diri ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sallim wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dati wa Siri Sari fi sairi asma'i wa sifati.